ini yang sudah jadi. Yang tukang buat ini. Ini yang buat semalam kan? Bang. Hello everyone, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membuat kolam dengan awek-awek Melayu nih guys ya, yaitu dalam rangka untuk menyambut Heavy Diwali ya guys ya, khususnya umat yang beragama Hindu ya guys. Ini saya masuk YouTube tau. Saya masuk YouTube itu kan? Ya? Tak apalah, saya nak bagi ilmu. Beginilah cara proses pembuatan kolam yang simple dan sederhana, namun hasilnya keren ya guys. Adapun barang-barang bahan yang kita buat kolam adalah beras yang kita kasih warna sesuai dengan gambar yang kita inginkan ya guys. Dan ini adalah keseronokan kita yang lagi membuat kolam ya guys ya. Seperti apa nanti hasilnya, jangan kemana-mana ya guys ya, simak video ini sampai habis supaya video ini bisa bermanfaat juga buat sobat semuanya yang mungkin sobat semua pengen membuat kolam ya guys ya, decoration. Dan yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe dan share jika video ini bermanfaat ya guys. Kalau yang ini lain, sini lah, duduk sini lah bro, tolonglah. Mahal sangat tuh punya muka nih. Di tempat saya kerja ini setiap tahun kita akan membuat decoration seperti ini ya guys ya. Setiap ada festival-festival, event-event, kita selalu bikin decoration. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya guys. Sekali lagi sobat semuanya yang baru nemu channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat ya guys. Nah, inilah hasil karya kita. Akhirnya siap juga ya guys, lihat sendiri hasilnya keren ya guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorial dan vlog kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Kita ketemu di lain hari. See you.